Belakangan nama mantan peserta Putri Indonesia 2015, Olfa Alhamid menjadi ramai diperbincangkan usai videonya di media sosial viral Rabu 8 Desember 2021. Dalam video yang beredar, Olfa Alhamid mengunggah rekaman Instastory miliknya saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di mana dalam rekaman video tersebut, Putri Indonesia Papua Barat itu diduga menyuarakan pertanyaan berbau rasis. Ia mengungkapkan celotehannya tentang banyaknya warga negara asing yang datang ke Indonesia padahal masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Selama merekam Instastory itu, Olfa Alhamdi juga nampak memperlihatkan suasana apa yang sedang ia lihat saat itu. Banyak warga negara asing yang tiba di bandara dan lewat di dekatnya. Sudah terlanjur viral dan menjadi cemooh di kalangan masyarakat, Olfa Alhamid akhirnya meminta maaf atas perkataannya dalam video yang sudah ramai beredar. Olfa Alhamid mengutarakan dirinya dulu sempat mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat bersekolah di Surabaya. Sempat juga diinterview di sebuah mall dan ras tertentu menunjukkan sikap jijik kepada dirinya. Bahkan, saat di bandara, dirinya dan teman-temannya sempat mendapati perlakuan tak mengenakan sehingga membuka luka lama dirinya. Lalu, siapa sebenarnya sosok Olfa Alhamid yang viral videonya di Twitter dan juga media sosial itu? Sripaku.com merangkum dari berbagai sumber profil mantan peserta Putri Indonesia itu. Pemilik nama lengkap Syarifah Olfa Alhamid lahir 24 Maret 1990 dan saat ini berusia 31 tahun. Ia juga memiliki nama lain, Olfa Buefar Alhamid, seperti yang tercantum di wikipedia.com. Pekerjaan sehari-hari berprofesi sebagai model dan sudah aktif sejak 2015 lalu, memiliki tinggi badan 172 cm. Tak hanya pernah menjadi peserta Putri Indonesia Papua Barat 2015, ia juga pernah mengikuti ajang Miss Eco Universe Indonesia 2016. Olfa bersekolah di SMA Negeri 5 Surabaya dan melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia dalam program Dual Degree bersama Universitas Groningen. Olfa juga fasih berbahasa Inggris, Spanyol, dan Belanda. Hai pemirsa Sripaku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.